Makna filosofi pakaian adat Bali, Kepura. Untuk putra, dimulai menggunakan kain dengan lipatan melingkar dari kiri ke kanan dengan kancut menghadap ke bawah sebagai simbol pemegang dharma. Putri menggunakan kain melingkar dari kanan ke kiri bertugas menjaga laki-laki tidak melenceng dari ajaran dharma. Selanjutnya, putra menggunakan kampuh bermakna sebagai penghadang musuh dari luar. Untuk putra, menggunakan selendang tertutup baju. Dan putri menggunakan selendang di luar kebaya sebagai simbol pengendalian emosi. Terakhir, putra menggunakan udeng dengan simbol hidup sebagai lambang pemusatan pikiran. Rambut putri diikat atau dipusung, menandakan pikiran yang tenang dan tidak dalam keadaan marah. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan.